Syederalun, puluhan siswa SMAN 1 Sakti menampilkan beragam kuliner pada ajang Pekan Kreativitas yang dilaksanakan di sekolah tersebut pada Rabu 15 Februari 2023. Kuliner yang ditampilkan hasil racikan siswa sendiri seperti mie calu, jus buah, nasi goreng, es teler, es bandung, es krim, dan kue-kue yang dibuat langsung oleh para siswa. Siswa laki-laki menampilkan cara membuat martabak. Berbagai makanan yang disajikan diracik sedemikian rupa untuk menarik perhatian pengunjung. Aktivitas kuliner yang diajarkan kepada siswa bertujuan untuk melatih siswa dalam memiliki skill dan mengolah makanan. Para siswa diajarkan kewirausahaan sehingga dapat mandiri setelah menempuh pendidikan nantinya. Dari PD, Muhammad Nazar, SerambiNews.com.